Ya, siap. Siap. Oke. Nyong sing mudun ya kenarikan jat gambar. Terus ya. Bringe. Ya, Rika, jat gambar. Anteng ae iki ya. Yo ora keton, Mbah. Ora bakalan keton. Hah? Ora bakalan keton. Ya kayaknya kan ini. Rika ora mudun ya? Ya mudun ini bringe ngisoran ana ora, Mbah, iki. Iya. Jan. Ana ya. Nun. Ora ana. Bane isor ora ana. Tali tok gemantung. Iya. Cek. Tapi goyang-goyang ya. Iya, Mbah. Ngetantil iki. Ngetantil. Iya, ngisor kan ora kae, ora mengaring tempel kae ora. Nek lagi nek siki nyong anu lunyu ge masalah eh. Sudah nek yang ngangam gak mudun kok. Ini kan kono ya. Oh iya. Kita lanjutkan di. Kan kene paling nyong bah. Sing. Sama. Ya kenanya. Lanjut manis men, Bah. Keri nyung. Ya keri ada ngelumut ya deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ini saya sudah berada di tebing jalan berada di tangga jalan menuju ke Teluk Tekong. Ini namanya Teluk Tekong. Di sana ada parit yang menuju ke laut lepas dan di sini ada gua. Gua juga ini berhubungan dengan laut lepas. Di sini ada pantai
Pantai ini terkurung di ketiga sisinya oleh tebing curam. Ini harus melewati tebing. Ini salah satu pengelola kawasan ini, namun ini belum sempurna. Ini dalam rangka eksplor agar nanti akan disempurnakan. Jadi nanti lokasi ini akan dikelola serius agar pengunjung bisa berada di pantai yang tersembunyi ini. Saat ini pengunjung belum bisa diperbolehkan masuk karena kondisi fasilitas penunjang belum siap. Ini kondisi ya dong, anak tambang siji maning nggo pembantu kan. Masih teh wonge perlu dijiret lho. Budune anak pembantu. Ya, sementara saya belum bisa turun karena fasilitas kelihatannya belum layak. Fasilitas belum layak sehingga saya belum berani dengan pertimbangan karena alat ini sudah lama belum enggak dipakai, jadi perlu pertimbangan. Yang jelas ini salah satu potensi yang sungguh luar biasa dan kedepannya bisa diprospek, bisa didesain, bisa dikelola dengan baik agar bisa bermanfaat. Nah, perlu saya terangkan bahwa ini sebuah teluk yang memiliki pantai berpasir, dan menurut masyarakat sekitar disinilah tempat bertelurnya jenis kura-kura laut. Uh,
di sana ada gua yang langsung berhubungan dengan laut lepas ini parit, jadi keduanya panjangnya sama.